Federasi Sepak Bola Malaysia protes ke AFF soal kepemimpinan wasit. FIM protes ke AFF soal kepemimpinan wasit di laga timnas Vietnam versus Malaysia yang kontroversial. FIM tengah mempelajari keputusan wasit Ryuji Sato yang mengartu merah Azam Azmi dalam laga itu. Harimau Malaya merugi besar karena kartu merah tersebut. Mereka takluk 0-3 di Stadion Maidin pada Selasa 27 Desember 2022 dengan gol-gol The Golden Star dilesakan oleh Nguyen Tin Lin di menit ke-28, penalti Kwe Ngoc Hai di menit ke-64, dan ditutup oleh Nguyen Hong Duc pada menit ke-83. Penalti yang dicetak Ngoc Hai di laga tersebut menuai kontroversi. Insiden itu diawali dengan duel fisik Duan Van Hau dengan Azam Azmi di kotak penalti Malaysia di menit ke-62. Namun FIM justru tidak mempermasalahkan hadiah penalti tersebut. Mereka mempermasalahkan kartu merah yang didapat oleh Azam Azmi usai melakukan kontak fisik dengan Duan Van Hau. Sekretaris Jenderal FIM Nur Azman Rahman mengatakan pihaknya sedang mendalami insiden tersebut. Laporan mengenai hal yang memberatkan timnas Malaysia di laga tersebut pun sedang disusun. Nur Azman mengatakan bahwa FIM akan melayangkan surat protes kepada AFF. Adapun surat tersebut akan dikirim selambat-lambatnya sebelum Jumat 30 Desember 2022. Panitia akan menyelesaikan laporannya secepatnya. Mudah-mudahan besok selesai, sebelum kami mengirim surat keberatan ke AFF Jumat ini, kata Nur Azman Rahman pada Rabu 28 Desember 2022. Di sisi lain, wasit di laga tersebut Ryuji Sato kabarnya akan dievaluasi oleh FIFA. Melalui instastory pada akun pribadinya, Ryuji mengatakan bahwa dirinya dihubungi oleh komite wasit FIFA. Warganet Malaysia juga menyerang Instagram Ryuji Sato. Sang wasit asal Jepang pun mengajukan permintaan maafnya kepada masyarakat Malaysia atas keputusannya yang dianggap merugikan.